Halo sahabat semua, para pecinta sinetron Cinta Setelah Cinta. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin seru lagi dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan ya guys. Terlihat nampaknya mungkin kali ini Siva, Starla dan Arya pun sangatlah begitu harmonis. Ditambah pada episode kali ini mungkin kita pun semua tahu ya guys, mungkin kedekatan Starla dan Arya yang saat ini mungkin sudah dekat. Namun kali ini mereka pun harus mendapatkan ujian dan cobaan. Yang nampaknya Pondi di sini sudah merasa kesal dengan kehadiran Pak Basir, apabila Pak Basir yang saat itu masih saja di rumahnya. Tatkala di mana nantinya Pak Basir pun akan berkata jujur, dan disitulah Fondi memberikan sejumlah uang yang sangat begitu besar, drastis sekali, di mana di sini Fondi menyuruh Basir untuk segera pulang kampung. Dan Starla sendiri di sini merasa penasaran sekali apakah yang ada di dalam sebuah rahasia yang dimiliki oleh Fondi, karena sepertinya Mayang, Cynthia begitu juga dengan Starla, saat ini mereka pun sempat merasa penasaran. Namun Cynthia di sini merasa kesal ya guys, karena ia pun tidak setuju apabila Arya selalu dekat dengan Starla. Karena ulah keegoisan dari Cynthia, di sinilah Cynthia pun merasa kesal akibat Arya pun di sini adalah anak seorang dari pelakor. Tentu perihal ini membuat Cynthia sangat begitu kurang menerima. Di mana Cynthia pun di sini melarang Starla untuk dekat dengan Arya. Namun, lain halnya di mana Starla di sini sangat sudah begitu nyaman ketika ia dekat dengan Arya. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Starla ke depannya untuk mencari sebuah bukti yang cukup kuat untuk bisa membongkar sebuah rahasia yang dimiliki oleh Pondi? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi guys dengan alur dan kisah ceritanya. Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Cinta Setelah Cinta. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Cinta Setelah Cinta kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Di episode kali ini seperti yang sudah kita ketahui, Citra yang saat itu sedang menginterogasi dan ia pun mencari sebuah bukti, dan ia juga sempat mendengar ya guys ketika Pondi sedang menelpon seseorang. Nampaknya seseorang tersebut yang telah memberikan ataupun memesan sebuah makanan dari restoran tersebut. Yang nampaknya Citra saat itu sedang berselisih nih bersama Sakti, di mana ia pun mencari tahu dari si Edo yang nampaknya kedekatan mereka tentu menjadi salah paham bagi Sakti. Ya, dengan lain juga di sini di tengah perjalanan ketika mereka pun di sini ingin mencari tahu Ibu Neni, yang nampaknya mereka pun sedikit tidaknya setelah mempunyai sedikit bukti untuk membongkar sebuah rahasia yang dimiliki oleh Pondi. Namun ketika di perjalanan di sini Arya mendapatkan sebuah telepon dari seseorang investor alias investasi yang menawarkan jasa keuangan untuk Pak Arya sendiri. Karena perusahaan Arya yang saat ini belum cukup merosot ya guys, karena keuangan yang sangat begitu lancar, di mana Arya sendiri di situ menolak ajakan permintaan dari investasi tersebut yang nampaknya Pak Ibrahim sangat begitu kecewa. Di mana di sini pun dia sangat begitu ingin menjebak sosok perusahaan dari Abang Arya. Di sisi lain di sini terlihat juga si Niko yang saat itu sempat pergi bersama si Ayumi ke sebuah meetingnya, yang nampaknya mereka pun sempat berselisih karena di perjalanan mereka pun saling mengobrolkan tentang kehidupan Starla dan Arya. Nampaknya di sini Niko pun sudah memberitahu Ayumi kalau Starla dan Arya itu sangat mencintai, dan bahkan Ayumi di sini sangatlah begitu
terobsesi dengan sosok Arya yang sangat ingin dimiliki oleh Ayumi sendiri. Dan bahkan Arya pun sudah mengetahui sifat dan watak kelakuan dari Ayumi yang setengah gila, ditambah Shiniko yang saat itu sempat menyindir kalau si Ayumi ini telah mengalami gangguan kejiwaan, yang nampaknya Ayumi sendiri di sini sangat begitu takut dengan ancaman dari Niko. Di adegan lain juga terlihat ya guys, nampaknya di posisi si Ayukor sekarang sudah hidup menderita. Nampaknya di situ dia pun sangat begitu kurang becus mengurus si Dava, yang dalam arti kata Bu Elpa sendiri merasa kesal nih guys melihat tingkah dan kelakuan si pelakor Ayu, yang dimana si pelakor Ayu ini secara tiba-tiba duduk dan langsung makan kepiting yang sudah disediakan oleh si Pak Hardi pada saat itu, karena mungkin Pak Hardi di sini adalah chef koki yang sangat begitu terkenal. Kawan-kawannya pun adalah chef Juna, begitu juga dengan chef-chef yang lainnya. Yang nampaknya mungkin Pak Hardi sendiri di sini telah membukakan sebuah usaha kecil-kecilan, dan dia pun membukakan sebuah usaha rumah makan untuk supaya bisa membantu perekonomian dari Niko. Dan nampaknya kali ini guys di sana terlihat Elva yang sangat begitu kesal melihat si pelakor Ayu yang secara tiba-tiba kelaparan ingin makan kepiting tersebut. Namun di sini si Elva sangat kesal dan Elva sendiri memasuki dapur dan membawa sebuah kepiting yang hidup dan diolesi dengan saus sambal. Nampaknya pada saat itu ketika si pelakor Ayu ingin makan, dia pun sangat terkejut karena kepitingnya masih hidup. Di adegan lain juga guys, nampaknya di sini mungkin si pelakor Ayu yang sempat curiga dengan keadaan si Niko pada saat itu, di mana di sini si pelakor Ayu tidak sengaja melihat sebuah dokumen yang berisikan bahwasanya Starla dan Sinila mendapatkan sebuah asuransi sebesar uang 100 miliar. Tentu perihal ini membuat Ayukor sangat kesal ya guys, karena nampaknya dia pun tidak mendapatkan sebagian keuntungan kekayaan dari Niko. Dan bahkan Niko sendiri di sini tidak bisa mengganggu gugat uang yang akan diberikan oleh Starla dan Nila. Karena pada saat itu sempat si Ayukor sendiri meminta penjelasan kepada sekretaris dari Niko, dan benar saja kalau uang tersebut pun tidak dipakai untuk usaha lagi. Yang nampaknya Niko sendiri di sini sangat begitu kurang untuk memberikan uang 100 miliar guys kepada mantan istrinya tersebut. Yang sempat saja Niko pada saat itu masih berantusias ingin memiliki Starla, namun ketika Starla berada di sebuah sel di situ, Starla pun menegaskan kepada Niko agar supaya berhenti mengejar-ngejar cinta dari Starla, karena nampaknya Starla pun di sini tidak akan pernah membukakan hatinya, bahkan Starla sendiri sudah menutup rapat-rapat isi hatinya, karena sepertinya Starla sudah merasa nyaman dengan Arya, dan inilah momen yang sangat kita tunggu ketika Arya dan Starla bisa jadian. Apalagi kalau si Starla membukakan hatinya untuk Arya, namun Starla pun masih merasa malu dengan perasaannya saat ini kepada Arya. Lantas sebagaimanakah kisah keseruan selanjutnya? Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi guys dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bandar Lampung, Pasar Kedondong.